DPP-LDII menyalurkan santunan kepada warga fakir miskin difabel. Bantuan tersebut disalurkan melalui PC-LDII Gunung Anyar, bekerja sama dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK dan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat IPSM. Bantuan tersebut langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP-LDII Ki Haji Kriswanto Santoso, didampingi pihak Kecamatan dan Kelurahan Gunung Anyar, serta Ketua PC-LDII Gunung Anyar Giyato. Menurut Ketua PKK dan IPSM Kecamatan Gunung Anyar Erna Yuliati, pihaknya memberikan data kepada PC-LDII agar santunan tersebut sampai ke tangan yang tepat. Camat Gunung Anyar Maria Agustin Yulistina mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah LDII dan mengajak warga untuk lebih peduli kepada sesama. Untuk LDII khususnya dalam kegiatan ini kami berterima kasih sekali, LDII betul-betul menjadi mitra kami khususnya dalam hal pemberdayaan warga masyarakat, dan kegiatan ini menunjukkan bahwa LDII bersinergi dan kolaborasi dengan kami. Hal-hal yang belum bisa kami jangkau dan kami lakukan, alhamdulillah telah dipenuhi oleh teman-teman LDII, khususnya yang PC Gunung Anyar. Dalam kesempatan itu, Maria mengatakan fokus kegiatan Kecamatan Gunung Anyar adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pandemi yang mulai mereda harus disusul dengan peningkatan ekonomi keluarga, sehingga kesejahteraan warga meningkat. Ia berharap kerjasama dengan semua elemen termasuk LDII makin meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.